Sekarang kita masuk ke hadis yang ke 7. Ibtagur rif'ata indallahi tahlumu amman jahila alaika wa tu'ta man haramaka. Ibtagu, carilah oleh kalian arif'ata, akan derajat yang tinggi, akan kedudukan yang tinggi, akan maqam yang tinggi indallahi, di sisi Allah. Ibu bapak sekalian, lewat hadisnya ini, lewat lisan baginda Rasul, lalu Rasul menyampaikan kepada kita agar kita selalu mencari kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Kalimatnya adalah arif'ata, bukan hanya kedudukan yang biasa-biasa saja, bukan hanya makom yang standar-standar saja, bukan hanya jabatan yang standar yang biasa orang lakukan. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah arif'ata, kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi, makom yang tinggi, jabatan yang tinggi di hadapan Allah. Barangkali kalau kita suka mencari muka di hadapan orang, suka mencari sesuatu di hadapan orang, atau terkadang ada orang yang sok alim di hadapan orang umpama, ada orang yang sok baik di hadapan orang, dia bertindak sebaik mungkin padahal di hadapan orang, orang tersebut bisa saja mengecewakan dia. Dan kebanyakan orang zaman ini hanya mencari muka di hadapan orang pembesar, di hadapan tokoh, di hadapan ulama, biar dianggap soleh, biar dianggap baik, dan niat-niat tersebut akan sirna di hadapan Allah, karena yang diinginkan oleh baginda Rasul adalah mencari kedudukan, mencari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini mengoreksi kita sekalian, hadis ini memprotek kita sekalian, hadis ini mengingatkan kepada kita sekalian agar kita mencari arifata indallah, kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia terkadang suka mengecewakan kita. Kita suka berbuat baik nih, pingin dianggap sama orang, oleh orang tersebut dicueng saja, ya kecewa kita. Malah sakit hati. Sakitnya di mana? Di sini. Ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, akhirnya ngerutu. Ngapa enggak gua ya? Lah ente cari muka di hadapan dia sih. Nah, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan baginda Rasul ini, karena sejatinya apa yang disampaikan oleh baginda Rasul adalah bagian daripada wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa saja yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu, apa saja yang Allah wahyukan kepada Nabi atau yang diungkapkan oleh Nabi, itu bagian daripada wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama kita oleh hadis ini lagi-lagi disuruh mencari kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Kita datang sebulan sekali di sini, Pak, membaca kitab munajat, kita zikir pada Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di musala ini, kita duduk dalam majelis yang mulia ini, niatkan segala, niatkan dengan cara untuk mencari kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mencari maqam, mencari kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengecewakan kita, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kan enggak bohong, yang bohong kan katanya kita biasanya ya. Allah enggak bohong, udah pasti. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sudah merasakan bagaimana manfaatnya apa yang kita bacakan, karena memang kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an.
dan ini pasti langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat hadis yang singkat ini terus kita semaksimal mungkin, terus kita berusaha semampu kita untuk mencari kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, jangan mencari kedudukan atau cari muka di hadapan orang. Kalau cari muka di hadapan orang, kecewa yang pastinya, jajal saja enggak percaya. Nah, lalu bagaimana cara mencarinya agar kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah? Lanjutan hadis ini adalah tahallumu amman jahila alaika, berlaku lembutlah kamu aman dari orang-orang, dari orang jahila yang bodoh, alaika terhadap kamu. Di antara cara kita mencari kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, mencari makom, derajat, jabatan yang tinggi di hadapan Allah adalah kita berlaku sopan, berlaku santun terhadap orang-orang bodoh yang terkadang menyakiti kita, yang terkadang tidak suka terhadap kita, yang terkadang orang tersebut ingin berbuat jahat kepada kita. Berlaku sopan kita kepada mereka, nah orang tersebut mendapatkan derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak kita ingin disakiti sama orang? Biarin aja. Lah kita kalau balas, Pak, ada orang nyakitin kita, kita balas menyakiti satu-satu dong. Dia nyakitin kita, kita sakitin juga, sama-sama saling menyakiti. Itu juga boleh ngebalas, boleh, cuman kan kata orang Sunda masa ruakin ya tuh. Eta-etakin menyakitin juga. Sami mawon. Kita diludahin satu kali, ngebalas satu kali, boleh enggak? Boleh. Cuman kan sama-sama saling ngeludah namanya mah. Dipukul satu kali, ngebalas dipukul satu kali. Ya sama, saling mukul namanya. Cuman saat ada orang yang ngeludahin kita, kita berlaku sopan sama orang tersebut, nah mulia dah. Tapi bisa enggak begitu kita? Berat. Maka balasannya mulia di hadapan Allah. Dipukul satu kali, kita ngebalasnya berapa kali? Masya Allah. Polisi kita bawa-bawa. Bagaimana mulia kita? Malah kita yang hina tuh. Boleh kita diludahin, kita balas ngeludah, boleh. Lah kita kan kadang bukan ngeludah, kadang tarik. Wah, banyak banget yang keluar. Cuek, wah banyak. Tapi saat kita maafkan orang tersebut, kita berlaku sopan sama dia, berlaku lembut sama dia, maka orang tersebut dimuliakan oleh Allah. Dan itulah akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlaknya baginda Rasul, disakiti Rasul mengabalas mendoakan kebaikan untuk dia, diludain Rasul mah malah bawain kurma di hadapan orang tersebut. Rasul diusir malah dimaafkan, didoakan kebaikannya, dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya akhlak Rasul, dan ini diwarisi oleh akhlaknya para ulama-ulama kita. Saya melihat bagaimana guru kita Abi Syarif luar biasa. Disakitin orang, beliau mah diam aja. Dizolimi orang, dibuli orang, beliau mah diam aja, malah mendoakan kebaikan buat orang tersebut. Nah, ini akhlak-akhlak yang boleh kita pelajari. Ini sikap-sikap kita jemaah sekalian yang boleh kita pelajari agar kedudukan kita mulia di hadapan Allah. Tapi anggapan orang mah kita hina. Nah, dia mah sabar banget orang mah ya. Kasihan amat diinjak-injak sama orang. Di hadapan orang iya, di hadapan Allah masya Allah mulia sekali, mulia sekali. Dan itu juga jemaah sekalian yang Allah firmankan dalam Al-Quran, di antara hamba-hamba terkasihi itu adalah ibadur rahman, hamba-hamba terkasihi, hamba-hamba yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ada orang-orang,
orang-orang bodoh yang mengatakan kepada kita atau kepada siapapun, orang tersebut malah ngejawabnya apa? Semoga dia baik, semoga dia selamat, semoga dia dalam keberkahan Allah. Jadi kalau ada orang nyakitin kita, ucapkan kalimat-kalimat yang menyenangkan, kalimat-kalimat yang menyelamatkan, kalimat-kalimat yang baik terhadap dia. Itu bagian daripada hamba yang dikasihi Allah, ibadur rahman. Cuman ya di hadapan orang kita gak ada artinya, ya gak apa-apa. Wong yang balas kita bukan orang tersebut kok. Yang naungin kita bukan orang tersebut, Allah yang naungin kita, Allah yang balas kita. Maka setiap perbuatan kita, apa yang kita lakukan, hadirkan Allah, Allah yang balasnya, walaupun orang gak membalasnya. Kalau kita niat mau cari duit Pak di Nurul Iman, kita mah gak dapat, terus terang. Cuman karena kita niat kita untuk saling menyapa di antara sesama, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, saling menyapa, saling menyampaikan, saling mengingatkan. Karena yang kita cari adalah bukan seberapa dari orang, tapi seberapa dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibtaghur rifata indallah, mencari kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mahal Pak begini, mahal banget. Dalam hadis tuh, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, kasihanilah oleh kalian man fil ardi, siapa saja di bumi. Itu man siapa saja tanpa terkecuali Pak. Mau dia orang kafir, mau dia orang Yahudi, mau dia orang Majusi, mau dia orang Kristen, mau berbeda agama, mau berbeda madhab, mau berbeda kelompok, mau berbeda pilihan, mau kampret, mau cebong, umpama orang sekarang kan begitu. Irhamu man fil ardi, kasihani siapa saja di muka bumi. Kalau itu yang kita lakukan, yarhamukum man fis sama, akan dikasihi oleh kalian, oleh Allah dan para malaikatnya di langit. Luar biasa. Tapi kadang-kadang kan kita, nah dia mah bukan pilihan gua, ya beda urusannya. Dan dia kan pilihannya nomor satu, beda sama gua mah. Ya gak dapat udah, dapatnya cuma pujian daripada mano. Iya dapatnya itu doang. Tapi kalau kita berjalan di muka bumi ini, kalau kita menyapa siapa saja, kalau kita open sama siapa saja, masya Allah, akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim Pak, kan kita baru Idul Adha nih, baru motong apa namanya? Sembelih kambing dan sapi nih. Itu Nabi Ibrahim kan dikenal sebagai Khalilullah atau Khalilur Rahman. Kekasih Allah yang Maha Pengasih. Itu Nabi Ibrahim. Apa amaliahnya? Nabi Ibrahim kalau mau makan, nungguin orang yang datang ke rumahnya baru makan. Lah kalau kita nungguin orang pulang baru makan. Ini orang kapan pulang ya? Kopi udah habis, udah gelas, masih nongkrong aja di sini. Ini rokok gua udah habis satu bungkus, masih nongkrong aja. Itu mah saya itu mah. Itu masa pada ngaku mah ya. Nabi Ibrahim masya Allah, timbang mau makan sama orang saja dalam rangka berbagi, dalam rangka menyayangi, dalam rangka menyapa siapa saja. Maka sampai-sampai dalam satu kisah Nabi Ibrahim ini Pak, didatangin orang Majusi. Siapa orang Majusi itu? Penyembah matahari. Nabi Ibrahim didatangin sama orang Majusi dalam kisahnya yang kira-kira umurnya 60 tahun. Umurnya 60 tahun. Ada enggak umur 60 tahun di sini? Baru dapat ya 60 tahun ya? Belum ya? Masih muda ya. Masih muda. Hah? 26 ya? Dibalik 62. Masya Allah. Itu orang tersebut minta makan sama Nabi Ibrahim Pak. Minta makan gara-gara Majusinya diusir sama Nabi Ibrahim. Allah tegur, Ibrahim, itu orang baru satu kali minta makan sama kamu, kok kamu usir sih? Sementara saya sampai umur 60 tahun saya kasih makan sama dia, kata Allah. Baru satu kali ini orang Majusi minta makan sama Nabi Ibrahim diusir. Allah
ngasih makan sama dia selama 60 tahun. Akhirnya Nabi Ibrahim manggil tuh orang, fulan sini, ngapa mang? Gara-gara lo nih Allah negur nih, ngapa mang? Dah makan bareng gua. Akhirnya makan bareng pak, maka dikasih julukan Khalilur Rahman, Khalilullah, gara-gara ngopenin sama semua orang. Nah ini luar biasa. Maka diantara agar kita mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah tahlumu amman jahila alaika, berlaku sopan, berlaku santun, berlaku baik terhadap orang bodoh yang suka menyakiti kita. Sanggup enggak kita begitu? Sanggup ya, Masya Allah. Sama sudah ngalamin pak, sama diamin aja. Akhirnya pada kecelakaan sendiri, orang akhirnya pada pindah sendiri kontrakan, biarin aja udah. Nah gua cuman punya Allah sih, lapor sama Allah aja udah. Allah Maha Tahu. Doakan kebaikan-kebaikan orang yang nyakitin kita, insya Allah dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalau ingin mendapatkan arifata indallah, kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala adalah waktu otoman haromaka, memberi kepada orang yang tidak memberi kepada kita, mengasihi kepada orang yang pelit kepada kita. Ada orang tetangga pelit banget sama kita, kita kasih, dapat derajat yang tinggi di hadapan Allah. Kadang saya ini pak, kadang saya ini pak, saya ini pak, tetangga kalau masak wangi ikan asin sampai kemana-mana, bagi mah kagak, itu mah kalau saya. Awas kalau gua masak ikan asin, nggak bakal gua bagi, itu mah saya, itu mah nggak ada yang ngaku ya. Ada orang yang pelit sama kita, ada orang nggak mau berbagi sama kita, bahkan suka sumpah-sumpahin kita. Saat kita berbagi kepada orang tersebut, Masya Allah, kedudukan kita mulia di hadapan Allah. Boleh kita pelit sama orang yang pelit mah, boleh. Cuma kan sama-sama pelit namanya, lah kan sama. Kan kita nggak mau dinamakan sama-sama pelit. Kita pinginnya lebih baik daripada orang yang pelit. Maka kata dalam satu keterangan, orang yang pelit itu adalah orang yang ba'idum minan nas, orang yang jauh dari manusia, wa ba'idum minallah, jauh dari Allah, wa ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Itu orang yang pelit. Timbang apa? Timbang halaman rumah ditulis, enggak boleh parkir di sini, Masya Allah. Kan banyak banget itu Maya. Padahal itu jalan sudah jadi milik orang, masih ditulis di hadapan rumah gua nggak boleh parkir. Itu bukan jalan dia, udah milik umum, masih dilarang orang parkir. Pelitnya Masya Allah. Timbang jalan orang masih dipelitin sama orang. Banyak nggak yang begitu? Di sini mah nggak ada, di sini mah orang soleh semua ini Maya. Tuh, ayo pak. Yang luar biasanya kadang jalan dipasangin pot, sempit jalan raya dipasangin pot, bukan jalan milik dia dipasangin pot sempit. Ada nggak di sini yang begitu ya? Akhirnya orang jalannya susah, sempit jalan, padahal itu bukan jalan kita, milik orang, jalan umum masih diakuin sama kita, apalagi punya sendiri. Padahal jariahnya kalau kita sedekahkan kepada orang, itu jalan ngalir pahalanya sampai kapanpun, selama itu jalan dipakai untuk jalan orang dalam kebaikan, Masya Allah. Nah saat kita berbagi yang demikian pak, mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo dah, yang pasang-pasang pot jalan raya, masukin pot ke dalam rumah dah. Iya, sekarang kalau ada tulisan tuh di pinggir-pinggir rumah, dilarang parkir, hapus. Boleh parkir gratis. Timbang 2000 doang kok masih diminta. Masya Allah, mulia pak kita.
Wa tu'ta man haramaka, kita memberikan kepada orang yang pelit kepada kita, itu pahalanya, ganjarannya, kedudukannya mulia sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan pada orang-orang soleh, dicontohkan para ulama, sampai saat ini kita masih bisa mengikutinya. Kalau ingin kita mendapatkan kedudukan yang tinggi, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit daripada hadis ini. Saya ingatkan lagi, ibtaghur rif'ata indallah tahlumu ammal jahila alaika wa tu'ta man haramaka. Carilah kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Bersikap lembutlah, sopan santunlah terhadap orang jahil yang menyakiti kita. Waktu man haramaka, dan memberikan kepada orang yang tidak memberikan kepada kita. Semoga dua pesan Nabi untuk mendikikan derajat kita ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita.